sekarang aku kan kemarin tuh banyak dapet ini nih dari para subscriber aku, dari para view aku juga. Dia bilang tentang perumahan yang gagal bangun yang ada di Daru. Nih, kita hari ini melihat lokasi langsung. Bener nggak sih? Aku pikir soalnya itu udah 1.5 tahun yang lalu. Hey, teman-teman. Bener-bener nggak jadi dibangun. Ya Allah. Nggak jadi dibangun. Astaga. Padahal dia udah cut-cut and build gini ya. Nih. Ya Allah. Ya, emang udah siap bangun. Siap bangun, ini udah ada pondasi semua. Ya Allah. Jalan lu gimana? Tuh ya. Jadi kayak tempat makam umum. Ya Allah. Sampai sana. Kasihan bener itu juga. Itu kayaknya udah mesti bangun deh yang itunya. Tuh. Dirobohin lagi ya. Kita lihat lokasinya Maming Residen. Alamat aduh. Ini benar-benar deh gagal bangkrut ya. Sayang bener ini. Padahal dia udah bikin ini nih. Nih. Ya Allah, jalannya udah di ini juga. Tapi hancur begitu aja. Kasian banget yang udah booking. Oke lah, yuk kita mau lihat di itu. Nih sayang benar. Ini dulu harganya 168 juta. Nih udah ini semua padahal. Waduh. Kasihan, sungguh kasihan banget ya. Progresnya proyek ini gagal. Gagal segagal-gagalnya. Tuh. Udah berapa puluh juta itu duitnya. Ini tuh. Nah, ini teman-teman, kemarin aku dapat info banyak banget yang itu komen di kolom komentar aku tentang yang perumahan Maming ini. Mereka bilang rumahnya gagal bener, ternyata gagal. Aku pikir ini udah sold out loh. Soalnya udah lama, udah hampir 2 tahun kita kesini waktu itu. Kita juga itu nyasar karena salah alamat. Nyari perumahan ini waktu itu, nyari perumahan yang DP 0%.
Ini padahal ya bagus ya. Sayang banget. Segini. Ini pernah aku shoot nih. Bener. Sayang sekali, guys. Sayang banget. Nih ya teman-teman. Ya Allah. Kasihan nih. Tuh. Tuh foto-fotonya. Dinding ya. Iya. Heeh. 30 60 plus 30 60. Apa itu 672? 3 Raksa Green Village. Oh, dia tuh jadinya 3 Raksa Green Village. Bakal ada kolam renangnya segala tahu. Iya. Mungkin nggak berkembangnya investor di kampus. Iya. Nih tuh rumahnya. Sayang banget. Nih ya. Nih rumahnya yang paling gede nih tipenya. Eh bukan yang itu. Itu kalau nggak salah aku 672. Ini nih berapa tuh? Tuh. Ini yang paling kecilnya 30 60 nih. Beda. Ini yang kecil. Dia agak ke dalam sih. Ha-ha. Itu lebih gede. Nih. Iya, double dinding pakai ini bata, pakai hebel semua. Tuh nih bakal sumur bornya. Halo. Lah ada jadi. Sahabat almas bangsa dan setanah air, welcome back my YouTube channel. Oh ya, berjumpa lagi bersama aku Putri. Nah sekarang aku kan kemarin tuh banyak dapet ini nih dari para subscriber aku, dari para view aku juga. Dia bilang tentang perumahan yang gagal bangun yang ada di Daru. Nih kita hari ini melihat lokasi langsung. Bener nggak sih? Aku pikir soalnya itu udah 1,5 tahun yang lalu. Aku pikir rumah ini udah sold out loh. Soalnya rumahnya tuh bagus, double dinding dan kacanya itu menggunakan ini semua. Soalnya itu tuh ininya apa namanya, material yang digunakan tuh bagus gitu kan. Lokasinya juga oke, nggak jauh dari stasiun. Tapi sayang guys, rumahnya gagal bangun. Memang gak ada. Cuman sampai itu doang aku lihat tadi di lokasi itu. Cuman sampai itu pemasangan pondasi. Oke. Jangan lupa di subscribe, like, and di share ya. Bye. Ini kita cuma mau cek lokasi aja. Soalnya banyak banget dapat DM tentang perumahan ini. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye.